both feel we're living worlds apart. Halo, ini tuh hari Jumat dan aku tuh sedang mau jemput Rafa ke sekolah. Nah, untuk hari Jumat itu dia berangkat lebih pagi, yaitu berangkat jam 7 dan pulangnya itu jam 9. Dan nyampe sekolah, ternyata tadi itu aku cari-cari gak ada. Ternyata dia lagi ada di tukang jualan apa cimol, cilor, dan cimin gitu deh. Dan ini dia udah selesai beli dan akhirnya aku mau ajak pulang. Dan dia ini di mobil sedang mau makan itu yang dia beli tadi, yaitu cilor. Kayak gimana sih? Cimin? Ya itu cimin. Kayak gini. Tinggal dimakan. Pakai tusukannya ini makan. Isinya apaan? Ini makaroni sama aci sama telur. Aci apaan? Ya aci. Telur acil. Aci. Ini pakai ini mak. Dalam perpanjangan PPKM yang kembali diberlakukan setelah sebelumnya penuh total fasilitas internet. Jadi Rafa itu PTM-nya hanya seminggu sekali, maksudnya seminggu masuk dan seminggu libur gitu, daring di rumah gitu ya teman-teman. Dan itu pun cuma masuk hanya 2 jam, jadinya aku hanya jemput aja kalau berangkat ya, bareng sama ayahnya. Terus ini tuh dari sekolah kita langsung pergi ke mall. Jadi kita nge-mall dulu ya teman-teman, refreshing dikit, kita lihat-lihat di mall gitu. Dan ini tuh kita sedang menuju kita sedang menuju ke Transmart di lantai atas. Ya, di sini juga ada DIY ya, teman-teman. Cuman aku mau langsung ke Hypermart aja. Oh ya, ini di sana itu ada box-box kontainer plastik gitu ya. Teman-teman kayak ini nih, aduh lucu-lucu banget, dan ini tuh buy one get one gitu. Warnanya cakep banget kan ya. Ini juga ini bok-bok yang lainnya ini juga murah-murah, banyak banget diskon di sini. Dan warnanya juga cakep-cakep banget. Juga aku nemu storage yang murah banget. Itu teman-teman cuman 100.000 dari harga 160-an ya. Duh, rasanya pengen angkut aja, cuman di rumah udah penuh sesak barang, jadi aku juga milih-milih gitu ya kalau mau beli. Ini juga ada kontainer yang murah banget, cuma 89.000-an. Ini gede banget loh teman-teman, diskon 40%. Jadi ini tuh bisa buat naruh barang-barang gitu ya, jadi disusun rapi gitu. Terus ini juga ada promo kalau kita bisa nunjukin ember yang pecah, kita dapat gratis 1 ember ini. Sayang ya aku nggak pakai bawa foto ember yang sudah pecah. Terus ini aku masuk ke dalam area supermarketnya gitu deh. Itu tadi kan di luarnya gitu. Ini juga banyak diskon baju-baju 50.000. Terus ini barang-barang yang aduh warnanya tuh loh bikin gemes banget. Ini juga cantik-cantik dan rasanya pengen beli semua deh. Ada satu set, ada piring, ada
gelas gitu ya, buat piknik gitu. Warnanya juga bagus. Dan ini juga ada apa ya, panci gitu, kecil-kecil imut gitu banget ya. Dan ini tuh termos, lucu banget. Terus ada juga ini tempat makan, bisa buat tempat makan juga, ini dari kaca gitu ya, bisa di microwave panasinnya gitu. Ini murah banget. Ajar, harganya 22.000 aja. Ini bisa buat tempat minyak. Oke, setelah dari supermarket tadi, aku tidak lupa akhirnya mampir dulu ke Kentucky. Ini adalah hal yang tidak boleh terlewatkan kalau aku jalan-jalan ke mall sama apa. Pokoknya hanya ke Kentucky. Jadi ini tuh aku beli 2 paket gitu ya, karena ini masih di bawah jam 12 kan. Jadi aku juga gak makan, paling cuma makan kentang aja. Ini semua dihabisin sama Rafa. Tadi udah jalan-jalan dan udah makan, saatnya Rafa sudah kenyang dan kita mau pulang. Karena ini hari Jumat ya, jadi nanti kan Rafa mesti Jumatan. Jadi ke mallnya kita gak lama-lama, kita lanjut pulang. Oh ya teman-teman, terima kasih ya sudah menemani aku hari ini dari jemput Rafa di sekolah, jalan-jalan di Transmart, terus makan juga di KFC. Sampai di sini dulu ya vlog aku, dan sampai ketemu di vlog aku berikutnya. Terima kasih ya sudah menonton. Assalamualaikum. Bye bye. I just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall, I'll be here as your foundation. And I say, hey, you just let it go. Your struggles won't